Das temat kita merdemademahan wisyo. Ating kinanur mapaloy kang warang walang sangit. Budaya dan agama sudah menjadi satu dalam kehidupan masyarakat di Bali. Salah satunya nampak dalam tarian topeng dalam sedekarya. Konon dalam tarian tersebut mengandung suatu mantra yang bila suatu upacara besar belum mementaskannya, maka upacara tersebut dianggap belum lengkap. Mengapa hal ini bisa terjadi? Asal-usul kali ini akan membahas mengenai legenda topeng dalam sedekarya. Adalah tari topeng dalam sedekarya, yaitu sebuah tarian sakral yang dilakonkan pada upacara tingkat madya dan utama. Tarian ini dipercaya dapat membersihkan dan mengusir hal-hal buruk yang dapat mengganggu jalannya upacara. Atau dalam bahasa Bali disebut yatnya. Dengan diiringi musik tradisional, penari topeng dalam sedekarya mulai menebarkan beras sebagai lambang untuk mengusir roh jahat. Tarian topeng ini berawal dari sebuah legenda dalam sedekarya. Bagaimana kisahnya? Saksikan terus Asal Usul. Kalau asal, jangan usul. Kalau usul, nggak boleh asal. Sang warang walang sangit. Megedi. Ini ketake, keris di pusat kedua ini. Megedi, lidi megedi. Ini ketake. Ini ketake. Ini, keris apa nih? Dahulu kala saat akan diadakan yatnya besar di Pura Besakih, Pulau Bali mengalami bencana. Banyak orang yang sakit, tanaman yang rusak serta sesaji yang membusuk. Hal ini diakibatkan oleh kutukan seorang Brahmana dari Pulau Jawa yang disebut Brahmana Keling.
gede. Sing dadi kuburan ini nak mau suci-suci makarya agung. Berawal ketika Brahmana tidak diperkenankan untuk mengikuti yatnya di Pura Besaki. Karena pakaiannya lusuh akibat perjalanan yang jauh dari Jawa menuju Bali. Brahmana merasa sakit hati karena dihina dan diusir. Merasa wangu ayu bage. Untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala, raja memanggil Brahmana Keling untuk menarik kutukan sehingga keadaan pun pulih seperti sedia kala. Yening dewa jati-jati mawisesa, dosung Brahmana mau tamu dewa, waliang-waliang kuwi pemastun dewa ne. Mangane presida, presida nyendu banyak menirane bin rahayu. Kedek-kedek yang yatnyan manirane memargi sadara kayu itu Dewa Sambrahmana. Kehingga memutang negara matur sisip di jalan suara tutupu. Yeleng kadiasa puni kerencah pangan ikan palung beratu. Jaga wali yang titiang pemastun titiang sana makin sake wandanan to sang ratu. Titiang jaga nunas ijo majang ring itu sang yang para mawisisa. Soksana! Mapani dewa sang Brahmana jati menira masih tosong Brahmana uli jawa nejani angken gelah dewa semeton. Mapan jani gelah toseng dalem benah pesannya ni dewa kabise kangantuk dalem sida karya ni dewa jani mapan dewa sida murna yang karya sida ngewali yang karya. Akibat kejadian ini Brahmana Keling dianugerahkan oleh Raja Dalem Waturenggong dengan gelar kehormatan Dalem Sida Karya. Dalem Sida Karya suk semua pisan sane gumanti sida aturang titia urian tukan sampun purusidu mupijoring sikian titia sane apot puniku jaga sungsung suhu titia. Raja pun berpesan kepada rakyatnya agar setiap upacara atau yatnya besar harus memohon restu pada Dalem Sida Karya dalam bentuk tarian Dalem Sida Karya. Pada kala ngewangun ikanang karya ayu lupa aminto warono gerakan ide sang ngalarakan ikanang Brahmana Buddha Keling Siro ingaran Dalem Sida Karya. Hingga sekarang tarian topeng Dalem Sida Karya masih dipentaskan dalam yatnya besar di Bali. Untuk membuat topeng dalem, ternyata seorang seniman topeng harus melalui berbagai ritual khusus. Apalagi untuk membuat topeng Dalem Sida Karya yang dipakai dalam tarian sakral ini. Pemilihan harinya pun harus disesuaikan dengan hari baik. Untuk membuat topeng yang berkualitas, maka bahan baku yang digunakan dari topeng ini adalah kayu pol. Kayu ini diambil dari pohon yang tumbuh di kuburan-kuburan di Bali. Megedi, sing dadi kuburan ini nak mau suci-suci makarya agung ini. Sing dadi mekat. Megedi. Sing dadi megedi. Jos temat kito amerjo matemahan wisyo. Sing kinanur mapalo ikang wereng walang sangit.
berbagai ekspresi wajah manusia terukir halus di dalam topeng-topeng ini. Salah satunya adalah topeng dalam Sidekaril. Topeng yang dipakai dalam tarian yang sakral ini memiliki makna tertentu. Seperti apa maknanya? Kita akan bertemu dengan salah seorang pembuat topeng dalam Sidekaril. Swastiastu Om Tuaji. Swastiastu. Ya. Ya, sedang membuat apa ini Tuaji? Ya, membuat sebuah topeng. Oh, topeng dalam Sidekaril ya? Ya, inilah membuat topeng Sidekaril. Tuaji, bagaimana kisah dari topeng Sidekaril ini? Ya, ini saya ceritakan. Pertanyaan mana saya ceritakan dari awal ya, kisahnya kenapa ada Sidekaril di Bali? Iya. Ya, ini saya ceritakan dulu. Dasarnya di Bali itu ada iatnya, upokaro iatnya, ering, toh langkir, pesaki. Ya. Ini dasar pertama. Udah mau karyo akan sudah dibikin, karyo dengan mungkin akan selesai datang. Ini ada Brahmana dari Budokling. Ya, dari Budokling, Kalinga yang disebut. Ini datang ke Bali. Dia mau Brahmana Kalinga ini ingin bertemu dengan keluarganya yang disebut sekali istilah di Bali Semedon ya, istilah di Bali Semedon, dengan itu dalam Watu Renggong, karena dia menyebutkan ada hubungan dengan dalam Watu Renggong ya. Nah, inilah kalau sampai dia berjalan dari Jawa ke Bali, jelas itu waktunya lama, dengan proses pakaian itu jelas pasti kotor ya, kasih kotor dengan itu, dengan pakaian mungkin dia ada dengan muka tidak ya tidak begitu enak, mungkin berjalan terlalu capek begitu. Nah, ini ada di Besake, itu dalam ini dia punya satu padi yang dipercayai yang disebut itu tangkas tuh, ada tangkas disebut, karena dia yang dipercaya oleh dalam. Kenapa? Karena upacara yang di Bali ini adalah sebetulnya sakral sekali. Makanya biar sukses karyanya, makanya di Bali itu ada orang cacat tidak boleh dulu masuk ke pura. Dia suming, mungkin dia kakinya pincang, tidak boleh. Karena dia itu ditugaskan. Ditangkas nih, tolong kamu yang menjaga. Ada yang begini, ada yang cacat, ada yang suming, jangan dikasih masuk. Apa sebab? Karena saya dalam ini ingin jagat Bali itu supaya sukses kayak ada. Ono sugoro dalu dewagung. Ai nggih, Ratu Dewagung, ditiang saben wenten makin nereng ngajeng pulungus saka Redewa, napa wenten rencana ditiang jagi nampa nyuwun pernikahan pulang ke Cokor Dewa. Mungkin ada tujuan meniru ini ngesengen anaknya buka paman Pangkura Sida Tangkir yang ajam. Tuhan yang nejani suba madan panu maya karya yang besake. Nejani melahemnya niaga yang bos anaknya buka meniru ini ngerakan paman. Oh ini Ratu Dewa Gung, jadi yang jadi misal dia pisan jadi ngelaksana yang pembahasan pulung ke Cokor Dewa. Mau pamit atau di waktu? Nah, begitulah datang dari Sang Maraga Brahmana ini yang dari Budakling ya ini. Nanti sudah hampir ketemu di Besaki ini, ada satu Tangkasi bertemu dengan Brahmana. Nah, inilah Tangkasi bertanya kepada Brahmana. Ini benar dalam sing langsung meton kene. Cuil tadi cuil kini singlah. Sing tadi bapak cuil-cuil main, sing tadi bapak mahat. Sing tadi main megedi. Sing tadi anak kekitu panjeneng pari cendo tekeneng bapak ni tu. Lagu teke bapak deki, daki turing kumal buka kini sing tadi. Megedi, sing tadi kuburan ini nak suci-suci makari agung ini. Sing tadi mahat, 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 mahat. Megedi, sing tadi megedi. Das temat kita mercu macam mahan wisio,
sing kinanur mapaloy kang warang walang sangit. Kan di upacara ini adalah semua satu orangnya pun sakit, kalau wijanya dia mati, semua perangkat diatnya rusuk. Inilah pembicaraan, makanya dipanggil tangkas dulu ke dalam. Merasa wangu ayu bagia kayun menirene duaneng siro sang Brahmana preside ngerauhin menira dinireng besake yeneng dewa jati-jati mawisese toseng Brahmana mau tamu dewa waliang-waliang buin pemastun dewa ne mangnane preside nyentu banyak menirane bin rakayu ketek-ketek yang yatnyan menirane memargi sadar rakayu nyentu dewa sang Brahmana inggih mau sang negara matur sisip di jangaraku yeneng kadiasa punika rencah pangan ikan kalung akhirat jago waliang titiang pemastun titiang sana makin sake wantanan tersang ratu titiang jago nunas ijo majang ringido sang yang para mawisiso sok seneng kapanpun di Bali ada upacara yatnya di Bali yang disebut nyatur ya, yatnya hanya besar ini semua kenapa warga lapisan masyarakat kalau adakan yatnya karya seperti itu harus minta catur wija panca taru kesakralan dari topeng ini sangat dijaga. Bahkan seseorang yang akan memakainya pun harus melakukan ritual khusus. Jika tidak, ia akan seperti orang kerasukan atau tidak sadarkan diri. Kutukan telah sirna, bumi Bali kembali menjadi tentram. Demikianlah akhir cerita dari tarian Topeng Dalam Sidekarya. Makna yang dapat kita ambil adalah jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja. Sekian asal-usul kali ini, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal.